Guys. Tadi ku dengar ada bunyi orang petik. Punya. Tuh, tak tahu siapa dia. Siapa dia, Mi? Ada orang bunyi patah-patah kan. Kita nak tengok macam mana. Dia buat apa? Macam ada orang nak curi je. Bahaya ni guys. Kes besar ni guys. Kita nak sergah dia guys. Ha. Buat apa tu? Dia malam-malam curi pucuk ubi, guys. Hey, macam dia punya ni. Buat apa ni, guys? Ha? Nadai kat hujan pula. Macam mana sih membuat konten? Ayah. Disuruh aku ambil ni. Siapa nak pegang kamera? Dia nampak ke tak nampak? Aku pun tak pasti guys. Aku korang tengok aku pakai lampu apa. Tak payah tahu. Nampak muka dia. Ha. Okay guys, kita jumpa balik di dalam. Kita tengok apa dibuat dengan dan pucuk ubi tu guys. Dia ada special project. Ha guys, mana lampu? Sinilah lampu terang dah. Sekarang kita dah settle, dah masuk rumah, kita dah balik. Tengok pucuk ubi yang dia dah kutip. Dia asing-asingkan daun-daun daripada dahan-dahan dia. Betul lah. Dia tengah asing-asingkan, tak tahu apa dia buat. Buat apa ni? Apa-apa je. Ini kita akan tengok apa projek dia guys. Okay, kita biarkan dia mengutip pula, mengasingkan daun-daun dia, daun-daunan dari dahan-dahanan. Guys, tengok sekarang next step dia menggoreng kan. Sekarang ni adalah proses menggoreng. Kita menggoreng nanti. Next step kita akan ceritakan apa campuran-campuran dengan bahan-bahan yang dicampur. Campuran bahan-bahan yang dicampur. Apa yang kau merepek ni syaitan? Tak pun boleh. Okay guys, ni apa? Cili kering yang telah di blender. Yang telah di blender. Tertumis di cili kering. Bagi dia pecah minyak guys. Kita letak sambal belacan. Nah, nampak belacan. Belacan mahal guys, kemiri. Kalau tengah letak belacan boleh untuk yang siapa yang tak makan belacan, untuk order yang nak belacan. Letak tiga rasa
ya rasa dia sebab tiga, ada rasa pedas, sedikit, ada rasa manis. Okey. Tutup api dan kita akan terus masukkan pucuk ubi tadi. Okey, kira dia. Okey, kita masukkan bawang yang kita dah goreng tadi, guys. Oke, kita masukkan ikan bilis yang telah digoreng. Guys, sudah masak. Kita akan tuskan minyak ya, guys. Kita tuskan dia. Ketuk-ketuk 2-3 kali, guys. Oke, siap. Inilah kejadian dia, okay? Pedas banget. Ya, tes dulu, guys, tes dulu, guys. Menjeling, menjeling. Cun, masih bawang dia. Ikan bilis, sambal. Nah, dia pula. Sedap kan? Cun. Okay, guys, sukses. Apa ini? Dia akan packing. Kita pakai packing. Esok kita COD. Guys, hari ini kita on the way COD kita punya pucuk ubi crispy goreng. Sekarang kita berada di kawasan Demak, Sejingkat. Sejingkat Demak, Demak Sejingkat. Dia nak medak, nak medak telefon dia. Ayahnya ni. Oh, nak dah. Ibu cik tu kah? Ha? Mesti anak ada mesej dia tadi. Mesti sikit tau. 22 kan? Rasa yang bawahnya kah yang bisik kurangnya? Macam ya kurang dik bawang. 22 kan? Oh. Terima kasih. Bye. Terima kasih. Bye. Bye. Melina. Dah dua school dek. Gila ya tadi kami main ya breakfast. Dah mesti cikgu ke? Dah mesti cikgu ke aku ya? Cuma dek. Banyak kejar dek mah? Hah? Banyak kejar dek. Main kini crush tu. Kejar. 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 Laki dia hantar barang? Tak, aku dah bisa dalam. Oh. Aku dah 10 lagi. Kedai pun dah buka. Bro, dah hanya barang. Kan kedai buka aku 10 lah. Ya. Okay lah. Okay. Tak kami akan anjung ke sekolah. Wah, maju bisnes. Syukur. Okay, guys, selesai customer pertama kita. Pergi customer kedua. Customer kedua kita akan pergi ke Sekolah Kebangsaan Sriwijaya di Tabuan. Tabuan. Jom. Dekat Tabuan sekolah. Yeah. Good morning. Morning. Mai kau pernah tak tadi? Tadi kini pergi gian dalam no. Oh, gigi kah? Gigi. Kan dia tak nak putih. Tidak ada dipecat dong. Saya dah bicara. Oh, Pak Yantan. Dungin bagat tu. Bapaknya. Eh, bagat. Satu ya? Aku kemut. Kemut aku standby tu. Dah aku. Sementara tu. Eh! Mana lupa lagi. Tuhan, ini aku. Hello, lupa ya. Jalan. Jujur, tentang. Memorot video. Ha 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 ha.
masih Han. Kelin, okay, thank you, sama. Thank you. Okay, thank you. Nini Roja aja lah. Okay. Okay, okay. Ah. Bye, thank you. Bye. Okay, bye. Okay, bye. Okay guys, dah habis kita punya customer nomor 1, nanti kita akan jumpa customer nomor 1. Nomor 1, customer last pula kan. Okay. Kita pergi ke Vivacity guys. Okay, jom. Okay guys, sekarang ni kita ke next station, Vivacity. Kita akan hantar barang ni yang customer yang terakhir. Kita akan hantar ke Vivacity, okay guys. Sekarang kita berada di Vivacity. Di depan saya ada replika apa nama dia tah? Haha, nampak. Ni ada orang duduk, ada orang shopping. Sculpture the parallel consumer 12,000. Wih. Guys, 12,000 harga dia. Imagine. Ada Bugs Bunny. Sekarang kita tengah menunggu customer untuk collect dia punya ni. Nampak? Batu hitam-hitam. Kita tengah tunggu dia. Tengah di tengah message. Okay, on the way katanya. On the way. Dia tak on the way, nanti jaga dia. Guys, korang tengok guys, dia berjalan guys. Macam mak orang guys, nampak. Bukan dia sikit. Hai, saya jual. Tung Lin taruh itu je. Lin Dewik ni. Okay, todu sekura. Lunch. Kan tak ya? Tahu nak mandi. Okay, bye. Okay guys, settle. Kita punya penghantaran-penghantaran barang-barangan makan-makanan. Okay, itu saja. Jangan lupa like, share, comment dan subscribe Beaton Life in the House. Bye-bye.